Halo guys, YouTube, selamat malam. Balik lagi nih sama aku, Rina. Masih di channel aku, Rina Dunavita. Di kesempatan hari ini, malam ini aku recording tanggal 9 Oktober 2018. Jamnya juga sudah cukup malam, jam 11 malam. Hari ini aku mau memberikan MV reaction dari salah satu idol K-pop yang juga baru saja merilis MV-nya hari ini, yaitu adalah Lee Hongki. Nah, sebenarnya menurut berita yang sudah beredar di media di Korea bahwa Lee Hongki ini mau segera comeback dengan second mini album solonya, yaitu bertajuk Do and Do, dengan title tracknya yaitu adalah Cookies, yang nantinya akan featuring bersama dengan Ilhoon B2B. Cuma dengan mengejutkan hari ini tanggal 9 Oktober 2018, si Lee Hongki ini baru saja merilis MV dari lagunya yang terbaru, yang juga dalam album Do and Do itu, yaitu ada lagu I Am, nanti featuring bersama dengan Cita. Dan tadi sudah rilis jam 6 PM KST. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya lagu ini adalah lagu pre-release ya, sebelum albumnya nanti akan dirilis pada tanggal 18 Oktober 2018. Nah, sebelum kita nonton MV-nya dari Lee Hongki featuring Cita I Am, aku jelasin dulu bahwa lagu I Am ini ditulis oleh Lee Hongki sendiri dan juga Cita. Kemudian lagu ini juga dikomposeri oleh Lee Hongki dan juga Cita sendiri. Sedangkan aransemennya itu dikerjakan oleh Lee Sang Ho, Minky, dan juga Lee Hoo Sang. Dan nah, ini sekedar info aja nih ya, gitu. Buat yang mungkin baru tahu tentang Lee Hongki dan juga Cita ini. Lee Hongki ini adalah main vokalis atau vokalis utama dari grup FT Island yang memang sudah debut sejak tahun 2007, jadi salah satu idol K-pop di generasi kedua. Dan hari dia bekerja sama dengan Cita. Perlu diketahui nih, sebelum mereka bekerja sama di lagu I Am ini, di second mini albumnya Lee Hongki, mereka berdua sudah bekerja sama di acara survival program TV, yaitu adalah Produce 48. Nah, di Produce 48 ini mereka tuh berperan sebagai trainer. Lee Hongki berperan sebagai vocal trainer, kemudian Cita itu sebagai rap trainer. Jadi Produce 48 baru saja selesai bulan lalu, dan mereka akhirnya bekerja sama sampai sekarang dan merilis lagu baru mereka, yaitu adalah I Am. Oke, langsung aja nih kita tonton aja dari MV dari lagunya Lee Hongki yang akan masuk dalam second mini album yang kedua yang berjudul I Am featuring Cita. Ini dia. I Am, Lee Hongki, Cita. Oke, ini Cita ya. Kayak di pedesaan gitu ya, ada suaranya. Oh. Oh, kyowo. Kenapa ya kalau lihat Lee Hongki tuh bawaannya emang ketawa gitu. Aduh, rambutnya nggak kayak biasanya ya. Tapi ekspresi mukanya tetap ya, atengil, nyebelin gitu. Lucu ya mukanya, memang terasa banget kuat banget. Hold on. Okay, wow. Ciri khasnya Lee Hongki banget ya, pokoknya kayak biasa teriak-teriak ya. Kali ini mereka pakai konsernya mbaknya sendiri ya. Ih, makanya agak nyebelin gitu loh. Ini kayak
I'm so hot, I'm so fine, I'm so good. Kita baru aja nonton MV dari Lee Hong Ki featuring Cita dengan lagunya berjudul I Am. Oke, kita bahas satu persatu aja dulu. Yang pertama sih dari segi genre musik ya. Genre musiknya musik dance pop gitu. Walaupun mereka hanya dance-nya secara freestyle gitu ya. Ya, this is Lee Hong Ki gitu. Lee Hong Ki bukan berasal dari grup idol yang ngedance, tapi dia berasal dari grup band yang menggunakan instrumen. Jadi ya, this is like this. Dan suaranya nggak pernah mengecewakan seorang Lee Hong Ki. Masih powerful dan juga sangat kuat banget. Terus kemudian Cita, kita tahu bahwa Cita adalah rapper yang keren banget gitu, dan karismatik. Dan di sini juga Cita tampil nge-rap dengan keren abis gitu. Terus kemudian dari segi outfit, jalan cerita lucu banget gitu. Entah nggak tahu kenapa baru pertama kali Lee Hong Ki muncul itu udah mau ketawa aja gitu. Apalagi kalau lihat ekspresi mukanya tuh kayak udah pengen ketawa, karena kadang terasa nyebelin tapi kadang dia juga cute banget. Terus kemudian dari segi lirik ya, kalau dari segi lirik dan juga kita nonton dari MV-nya tadi itu kayak berasa seperti percakapan ya, conversation. Jadi percakapan antara si Lee Hong Ki dan juga Cita gitu. Jadi antara seorang pria dan juga seorang wanita, di mana di situ tuh seorang pria itu sedang mendekati wanita itu gitu. Tetapi si wanita ini menganggap bahwa pria yang mendekati dia itu hanya seperti kayak anak kecil biasa gitu. Makanya ekspresi terus gaya-gayanya Lee Hong Ki tuh emang kayak nyebelin, kayak anak-anak alay gitu. Jadi di situ memang ceritanya si Cita, si cowoknya ini, si Lee Hong Ki tuh mau deketin si Cita, tapi Citanya merasa bahwa aduh sebentar dulu deh, just wait, hold on gitu. Jadi lirik-liriknya seperti itu, karena memang si cowoknya ini hanya seperti kayak anak kecil aja gitu, dan bukan sebagai seorang pria gitu. Sedangkan si cowoknya ini tadi dia merasa bahwa dia adalah seorang pria yang so hot, I'm so fine, I'm a good boy, just something like that. Jadi cute banget sampai akhir, mereka nggak ada akhirnya gitu, masih
apa ya, memaksakan keadaannya masing-masing. Jadi si cowoknya juga masih pengen deketin cewek, ceweknya juga masih no, masih just wait. Ya, makanya terasa lucu banget. Jadi menarik untuk ditonton gitu. Jadi buat para pecinta K-pop generasi ketiga gitu yang mungkin belum begitu mengenal FC Island atau belum mengenali Hongki, atau mungkin hanya mengenali Hongki sebagai seorang aktor. Mimi Lee Hongki menunjukkan dia sebagai seorang penyanyi, dan kali ini dia coming dengan solo albumnya setelah 3 tahun dia hiatus dari album solonya. Karena album solonya pertama kali dirilis itu tahun 2015 dengan lagunya Insensible, sangat berbeda banget dengan lagunya yang tahun 2015 lalu ya. Dulu itu Insensible itu lebih ke genrenya ballad rock ya gitu, dan sedih-sedih banget, MV-nya juga menyayat hati gitu. Tapi kali ini dia comeback dengan lagu pop dance gitu, dan yang energik dan menarik dan menyenangkan gitu. Jadi patut untuk diantisipasi gitu. Jadi kita tungguin aja title track dari second mini albumnya Lee Hongki, yaitu Cookies, yang nanti featuring bersama dengan Ilhoon B2B, yang akan dirilis pada tahun 18 Oktober 2018. Oke, sampai di sini dulu nih MV reaction aku terhadap MV-nya Lee Hongki featuring Cita dengan lagunya berjudul I Am. Thank you so much for watching ya. Dan kamu bisa follow Instagram aku di sini di @rinajungkinal. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya. Tungguin video-video aku yang lainnya minggu depan, ngetrip ataupun video tentang K-pop atau fakta K-pop lainnya. Jadi, see you and bye.